Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Selanjutnya, watajibu ad-da'watu qabla al-qitali ila ihda thalathi hisal, imma al-islam awil jizyah awil saif. Diwajibkan atas imam, pemimpin, komandan perang sebelum berperang kepada satu kaum, sebelum menyerang, ada tiga: menyeru lawannya, menawarkan ya pilihan-pilihan sebelum berperang. Ini menunjukkan keindahan Islam nih. Islam selalu menawarkan pilihan-pilihan sebelum berperang. Pilihan pertamanya mau masuk Islam ya atau bayar upeti. Ya, tetap di atas agamanya, boleh tinggal tapi harus bayar upeti yang dipungut setiap tahun. Kalau nggak mau bayar upeti juga, baru diperangi. Nah, ini hal yang dilanggar oleh para teroris yang mengatasnamakan jihad. Ya, bukan jihad yang syar'i. Sangat jauh mereka mengatasnamakan jihad, padahal aksi mereka adalah terorisme. Ini diantara pelanggaran yang mereka lakukan, memerangi orang-orang kafir sebelum didakwahi, sebelum ditawarkan apakah memilih Islam atau membayar upeti atau diperangi. Tidak seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Rasulullah itu menyontohkan untuk memberikan pilihan dulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia bercerita dahulu di antara kebiasaan Rasulullah SAW kalau ingin mengangkat seorang panglima untuk sebuah pasukan perang, beliau SAW selalu memberikan wasiat secara khusus agar bertakwa kepada Allah, agar berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya, pasukannya yang bersama dia. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ughzu bismillah fi sabilillah, diingatkan berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Bismillah itu kan ada di dalamnya isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan banyaknya pasukan semata, kekuatan senjata saja. Jangan. Ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon keberkahan dari Allah, memohon agar diberikan kemudahan oleh Allah. Itu kalimat bismillah. Fi sabilillah, ingat berperangnya itu di jalan Allah, bukan karena ingin fanatisme golongan. Kemudian qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang tetap kafir kepada Allah. Ughzu wala taghullu wala tazdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan, berperanglah kalian, tapi jangan kalian berbuat gulul. Gulul itu mengambil harta rampasan perang tapi sebelum dibagi. Jangan juga mengkhianati janji. Jangan melakukan tamthil. Tamthil itu mencincang atau merusak jasad musuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak-anak. Iya. Hadza siratun mustaqim.